Ya, pemirsa, keruntuhan Silicon Valley Bank atau SVB dan juga Signature Bank akan mengancam adanya krisis sistemik yang luas. Ya, oleh karenanya Presiden Joe Biden telah membuat regulator Amerika Serikat turun tangan dengan serangkaian tindakan darurat untuk mengatasi krisis perbankan ini. Keruntuhan Silicon Valley Bank atau SVB dan Signature Bank bakal mengancam adanya krisis sistematik yang luas. Oleh karenanya, Presiden Joe Biden telah membuat regulator Amerika Serikat turun tangan dengan serangkaian tindakan darurat untuk mengatasi krisis perbankan ini. Biden mengisyaratkan adanya peraturan baru bank-bank besar setelah kegagalan bank terbesar Amerika Serikat sejak krisis keuangan 2008. Tetapi Kongres yang terpecah tidak mungkin menyetujui peraturan baru yang lebih keras. Tim ekonomi Biden bekerja dengan regulator selama akhir pekan mengenai langkah-langkah tersebut, termasuk menjamin simpanan di kedua bank, menyiapkan fasilitas baru untuk memberi bank akses ke dana darurat dan mempermudah bank untuk meminjam dari Federal Reserve dalam keadaan darurat. Langkah tersebut memberikan gelombang kelegaan melalui Silicon Valley dan membuat saham berjangka naik. Tetapi krisis menguji kepercayaan pada sistem keuangan Amerika Serikat dan kekhawatiran tetap akan mengguncang pasar global di minggu mendatang. Awal pekan ini, Biden akan memberikan pernyataan tentang rencana tambahan untuk menjaga ekonomi tetap pada jalurnya di tengah krisis yang dipicu oleh keruntuhan mendadak Silicon Valley Bank pekan lalu. Silicon Valley Bank kolaps pada Jumat 10 Maret lalu setelah 48 jam bank tersebut bangkrut dan mengalami krisis modal dipicu kenaikan suku bunga agresif The Fed. Berbagai sumber untuk IDX Journal.